مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر كل من كان وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. شهر رمضان مرحبا، شهر رمضان مرحبا، شهر كل مسلم فيك نشطان في التوجه للعبادة، مرحبا يا شهر تراويحين وقرآن، قد جفا نوم القوادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، عبادة تتغشى فخر عدنان، وكذا الآل الإجادة، مرحبا يا شهر رمضان.
يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة وصحابته Allah. Bahkan jika dikumpulkan seluruh dosa hamba-hambamu, jauh pengampunanmu lebih besar, ya Allah. Hanya itulah harapan kami, ya Allah. Kesempatan untuk kami menjumpai Ramadan, ya Allah. Namun berilah kekuatan untuk kami agar kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, kepada seluruh jamaah majlis Rasulullah SAW dimanapun berada, khususnya jamaah majlis Rasulullah SAW wilayah Bekasi dan sekitarnya, alhamdulillah kini sudah ada beberapa acara KBMRS Majelis Rasulullah SAW wilayah Bekasi, hampir 10 acara bersama Majelis Rasulullah SAW, dan sudah 4 acara kita laksanakan. Insyaallah kita akan hadir-hadir lagi di acara-acara berikutnya, di event-event berikutnya bersama Majelis Rasulullah SAW wilayah Bekasi dan sekitarnya. Mari sama-sama kita kobarkan semangat dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan dakwah kelembutan ini kepada masyarakat khususnya, agar masyarakat bisa mengenal Allah lebih dekat, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan adanya Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Majelis Rasulullah di wilayah Bekasi ini memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya, mengajak pada kelembutan dan kedamaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu semangat untuk kita. Amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperjuangkan dakwah suci ini, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Umar, dakwah itu tidak hanya kita di depan banyak orang, dakwah itu tidak hanya kita di atas mimbar, dan dakwah itu tidak hanya kita memegang alat mikrofon, akan tetapi dakwah itu juga bisa dilaksanakan dengan cara membantu guru, dengan cara pemikiran, dengan cara menggunakan harta, dan apapun itu. Dan alhamdulillah sudah beberapa acara kita lewati, dan KBMRS ini insyaallah mempunyai 10 event, 10 acara. Dan semoga dari acara-acara ini dapat membangkitkan semua remaja dan pemuda-pemudi untuk selalu meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Dan saat ini juga ya, kita masih juga diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara KBMRS yang keempat. Ya, yang keempat. Yang keempat. Dan insya Allah bulan yang akan datang kita akan menghadiri kembali acara KBMRS bersama Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkat acara-acara ini kita bisa dikumpulkan bersama guru-guru kita, khususnya guru kita Al-Habibana Mundir bin Fahd bin Abdurrahman Musawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.